Menyingkap makna di balik pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo, kita akan membahas bersama tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Mochtar Ngabalin, dan juga analis sosial politik UNJ yang juga aktivis 98 Ubedilah Badrun. Selamat petang Bang Ngabalin dan Pak Ubedilah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ubedilah terlebih dahulu, ini apa yang disampaikan Presiden Jokowi di pidato kenegaraan yang terakhir, menurut Anda sudah mencakup untuk semua hal selama ia menjabat sebagai Presiden 10 tahun belakangan tidak? Saya sih cermati ya, pidato Jokowi itu tidak menjawab problem krusial yang justru membahayakan masa depan Republik ini. Misalnya terkait dengan bagaimana kemudian pelanggaran HAM yang tidak diungkap sampai tuntas begitu, yang dengan itu kemudian kasus pelanggaran HAM itu menjadi PR besar dalam sejarah berikutnya. Kemudian misalnya soal pengangguran generasi Z yang angkanya sekarang ada 9,9 juta generasi Z yang menganggur, itu juga tidak dijawab detail, padahal pada tahun 2020 Jokowi berjanji dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak untuk generasi Z. Tapi faktanya tidak. Kemudian soal korupsi sama sekali tidak disinggung. Padahal korupsi kita hari ini, saat ini pada akhir kekuasaan rezim Jokowi ini, itu merajalela. Itu tidak bisa dibantah. Karena indeks persepsi korupsi kita skornya 34, skor terburuk dan rapotnya merah sekali. Jadi ada hal-hal yang sangat krusial, yang sistemik, yang membahayakan masa depan Republik itu tidak diungkap, dan itu akhirnya kemudian menimbulkan analisis banyak di kalangan masyarakat. Ya mana mungkin dia menjelaskan sesuatu yang justru menyangkut dirinya, keluarganya dan seterusnya. Misalnya ketika tahun 98 kita menginginkan merit system terjadi dalam seluruh proses politik, tidak hanya dalam birokrasi, tetapi kan yang kemudian terjadi nepotisme terjadi di dalam rezim ini sebegitu vulgar misalnya. Itu tidak pernah disinggung di dalam pidato terakhir. Minta maaf ya, sah-sah saja kalau minta maaf ya, tetapi sangat terlambat sih sebetulnya, karena mestinya minta maaf itu begitu bersalah langsung minta maaf. Dan kepada siapa minta maaf misalnya? Misalnya nih ya, ini Bang Mochtar Ngabalin sudah tersenyum. Misalnya kasus pelanggaran HAM di Kanjuruhan, kasus pelanggaran HAM kilometer 50, itu tidak ada narasi sedikit pun minta maaf pada saat itu. Itu kan terekam dengan baik oleh media misalnya. Dan apalagi misalnya tidak pernah, saya lihat tidak minta maaf juga ke partainya yang membesarkannya misalnya. Ke Bu Megawati tidak minta maaf misalnya, karena spesifik kan, orang kalau bersalah pasti hukum Bang Ali Mochtar paham tuh hukum agamanya. Kalau orang minta maaf itu pada orang yang memang pernah dizalimi atau dia dikhianati. Ini minta maafnya sangat naratif umum begitu, dan menurut saya tidak efektif dan tidak tepat. Saya kira itu. Baik, gimana Bang Ngabalin, tidak menjawab problem sosial, tidak menjawab permasalahan HAM. Bahkan disebutkan oleh Pak Ubedilah bahwa permintaan maaf Jokowi ini tidak tepat. Anda menanggapinya ya, seperti apa? Makasih banyak Mbak ya. Ubed, makasih banyak. Pemirsa yang saya hormati. Memang kalau mencermati pidato Presiden Joko Widodo kemarin, paling tidak ada 3 hal penting yang harus ditelaah dengan baik. Pertama, tidak ada dalam sejarah Republik Indonesia dari presiden ke presiden itu ada pidato. Presiden, sebutlah seperti Jokowi kemarin itu pidato terakhir di parlemen itu. Kalimat yang paling penting untuk harus dicermati itu keluar dari mulut Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, kaitannya dengan apa? Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Manusia itu bukan manusia sempurna. Manusia, yang namanya manusia itu punya keterbatasan, kekurangan, kehilapan dan kehilapan. Jokowi sadar itu. Sadar bahwa 10 tahun itu bukan waktu yang panjang, waktu yang pas waktu yang komplit untuk bisa menyelesaikan semua perkara. Karena itulah saya mau bilang bahwa begini, Ben. Saya mau bilang bahwa posisi ketika Presiden menyampaikan, inilah yang bisa saya persembahkan, inilah yang bisa kami laksanakan, inilah saya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan pemerintahan kami bisa kami persembahkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Pernyataan ini adalah pernyataan yang saya sebutkan tadi dalam Al-Quran, itu adalah konsep tentang posisi dan kedudukan manusia itu adalah ad-da'if. Manusia selemah-lemahnya itu tidak ada lain kecuali hanya kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah wal'afina anin nas. Jadi kalau konsep ini juga menjadi protes, kemudian kita menjadi kritik, saya kira kita tidak terlalu arif. Yang kedua nih, ini yang saya mau katakan. Yang kedua bahwa mengurus Republik ini nggak bisa orang sesuka hati. Karena seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo itu berdasarkan satu keputusan politik. Keputusan politik itu adalah kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat. Ya. Rakyat itu diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, kalau semua perkara Presiden harus menyampaikan permohonan maaf atau seperti kasus yang tadi disebutkan oleh sahabat saya, Uber, di tol dan lain-lain, please, negeri ini dalam kasus hukum diatur oleh bidangnya. Dalam kasus politik diatur oleh bidangnya. Dalam segala hal masih ada 2 bulan. Tempat di mana setiap seluruh aktivitas. Kami di kantor staf presiden itu sedang mempersiapkan. Seperti kemarin baru selesai KSP dari IKN. Kemudian dari beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Dari situ dan ini dan seterusnya. Semuanya berorientasi kepada apa? Penyelesaian semua hal-hal yang belum dilakukan. Itu sebabnya kami membuat report dan rekomendasi. Kalau nanti pemerintahan akan datang itu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bisa dilanjutkan. Isi pidatonya seperti itu yang saya ingin menyampaikan. Artinya kedudukannya sebagai manusia artinya hanya secara garis besar dong ya. Tidak permintaan maaf terhadap suatu hal yang sempat dilakukan Presiden seperti itu. Dalam banyak hal prosesnya sedang ditangani kan, dalam banyak hal. Kasus-kasus yang terjadi hari ini kan tidak bisa timbang-terima langsung diselesaikan kan, dan itu Ubed tahu dan semua orang tahu gitu kan. Jadi dalam posisi inilah yang saya kira mungkin gimana Pak Ubed? Apakah pernyataan Presiden Joko Widodo permintaan maaf yang bisa dikatakan kedua kalinya ini Pak Ubed relevan dengan pencapaian kinerjanya selama 2 periode? Saya kira lebih banyak beban persoalan untuk masa depan Republik ini yang sebetulnya selama 10 tahun ini. Dan minta maaf itu memang menurut saya sih sangat terlambat. Karena kasus demi kasus selama 10 tahun bahkan 5 tahun terakhir itu menumpuk persoalannya. Jokowi tidak langsung segera minta maaf. Bahwa tadi Pak Mochtar Ngabalin mengutip ayat itu justru persoalan di situ. Wal'afina anin nas itu kan manusia takwa memaafkan manusia lain. Tapi wallahu yuhibbul muhsinin, persoalannya adalah apakah Jokowi itu bagian dari yuhibbul muhsinin? Yaitu orang-orang berbuat baik untuk negerinya, orang-orang yang berbuat baik untuk rakyatnya. Masalahnya problemnya rakyat sekarang menderita. 9,9 juta generasi Z menganggur, kemiskinan stagnan. Demokrasi stagnan, pelanggaran HAM tidak diusut tuntas, bahkan indeksnya 3,2. Kemudian dan seterusnya. Jadi mana yang disebut dengan wallahu yuhibbul muhsinin? Muhsinin itu kan berbuat baik untuk rakyat. Datanya menunjukkan bahwa terlalu banyak luka yang diciptakan oleh Jokowi sepanjang 5 tahun terakhir. Itu yang menjadi problem. Jadi Anda menyebut bahwa tidak relevan permintaan maaf dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, seperti itu? Jadi kan pemerintahan itu adalah sistem modern. Ada hal-hal rasional yang harus dijelaskan. Dan ada hal yang efektif harus disampaikan. Ketika persoalan itu terjadi misalnya ada korupsi. Dia langsung dong apa yang harus dilakukan. Kemudian ada pelanggaran HAM. Apa yang dilakukan. Dan seterusnya. Termasuk kerusakan lingkungan Pak Mochtar Ngabalin. Kerusakan lingkungan kan luar biasa. Akibat dari proyek strategis nasional, tambang dan lain-lain. Itu nggak diungkapkan juga. Jadi minta maafnya itu pada persoalan-persoalan apa, itu terlalu umum menurut saya. Sehingga kemudian pemerintahan berikutnya itu tidak mampu membaca persoalan-persoalan apa sih yang sesungguhnya yang Pak Jokowi minta maaf itu apa gitu. Tidak Pak spesifik tidak maksud Anda, tapi tadi Bang Ngabalin menyebutkan bahwa ini permintaan maaf beliau sebagai kedudukannya sebagai manusia. Jadi memang sudah sewajarnya karena permintaan maafnya itu disampaikan secara general. Memang tujuannya seperti itu, betul ya Bang Ngabalin ya? Iya, kearifan manusia itu Mbak Ayu, ini penting ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ingat, sadar atau tidak, Presiden tahu itu. Mungkin ada yang saya keliru, mungkin ada yang tidak utuh, mungkin ada yang tidak bisa saya selesaikan, mungkin ada yang begini, mungkin ada yang begitu. Okay. Ketaifannya saya. Bang Ngabalin, maaf saya potong nih. Ada satu yang juga menjadi garis besar. Presiden juga menyampaikan bahwa mohon maaf untuk setiap hati yang kecewa. Apa ini artinya? Siapa yang dikecewakan Presiden? Siapa saja orang yang merasakan tidak sempurna, tidak bisa atau tidak terpenuhi, atau ada hasratnya yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah atau oleh presiden sendiri dalam kebijakannya, dalam kedaifannya, langkah-langkah yang dilakukan. Kalimat itu adalah kalimat-kalimat langit, Bapak. Kalimat-kalimat orang yang sadar akan kedaifannya, orang yang sadar bahwa manusia bukan sempurna, dengan segala keterbatasan dan kehilafannya. Adakah yang salah dari isi pidato itu? Adakah salah dengan sikap yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Please, ini dalam tata kelola pemerintahan undang-undang, kita mengerti. Tidak gampang mengurus Merauke dari sini sampai Merauke Republik Indonesia. Gimana Pak Ubed? Tolong. Ini menurut Anda sendiri apakah ini bentuk seseorang yang dikecewakan Presiden Jokowi atau memang masyarakat secara luas? Seperti yang disampaikan Bang Ngabalin, singkat saja Pak Ubed. Itu minta maaf itu normatif ya, tapi kan menjadi presiden itu dalam organisasi yang modern. Ada pertanggungjawaban yang harus beliau pertunjukkan. Jadi hal-hal yang sifatnya modern tidak bisa dijawab dengan hal sifatnya normatif. Pemerintah itu ada anggaran, ada kebijakan, ada evaluasi yang semuanya terlibat di situ prosesnya. Itu kan proses rasional. Hal-hal yang rasional, yang melanggar hukum, yang melanggar HAM dan seterusnya itu harus diselesaikan secara rasional. Jadi minta maaf ya itu normatif, umum, semua orang harus memaafkan. Kan? Tetapi persoalannya adalah jejak kebijakan politik pemerintahan rezim Jokowi ini banyak persoalan. Nah, ini yang sangat serius saya kira itu. Baik. Oleh hukum tata negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Singkat saja Bang Ngabalin, waktu kita sudah habis. Masyarakat itu telah mewakilkan seluruh harapan dan pikirannya kepada DPR. Karena itu Presiden sampaikan kepada DPR bagian daripada representasi seluruh rakyat Indonesia. Begitu kan hukum tata kelola negara. Baik, terima kasih atas perspektif sore hari ini analis sosial politik UNJ yang juga aktivis 98 dan Bang Ali Mochtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP untuk bergabung di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih selamat sore.